Assalamualaikum. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalain loncengnya ya. Thank you. Assalamualaikum. Kali ini kita mau kuliner ya guys ya. Untuk kulinernya ini masih di daerah Depok. Yap, ini kita ada di Omah 78. Bisa dilihat untuk dekornya ini menurut aku kayak rumah-rumah joglo ya guys ya. Tapi yang sebenarnya itu kita makannya bukan di sini guys. Ini cuma depannya aja. Untuk dalamnya sendiri aku tuh sampai terkesima gitu guys. Dan ini sebenarnya aku bilang kayak tempat hidden games gitu guys. Kan sekarang lagi viral nih hidden games yang ada di Depok. Dan menurut aku ini adalah salah satunya. Di sepanjang perjalanan kita mau ke tempat makan, kita disuguhi kanan kiri ini tumbuhan semua guys, kelihatan asri banget. Terus terdengar suara percikan-percikan air, terus ada suara-suara kicauan burung. Pokoknya di sini tuh benar-benar asri banget sih guys. Saran aku kalian datang agak pagian guys. Karena apa? Karena di sini kalau misalnya udah siangan dikit tuh penuh banget. Dan di sini aku sengaja ya guys ya, untuk backsoundnya aku kecilin biar terdengar suara-suara kicauan burung, percikan air. Pokoknya asri banget ya guys. Ini sih bisa dilihat ya guys ya, hidden, benar-benar hidden ya guys ya, jadi ngumpet gitu. Oke, jadi kalau misalnya kalian nggak kebagian balkon bisa duduk di sini ya guys ya. Jadi disediakan beberapa tempat. Tadi seperti di luar teras tadi, terus balkon sama di luar seperti ini. Oke, di sini aku cari tempat yang dekat kolam ikannya supaya anak-anak bisa kasih makan ikan. Jadi di sini juga disediakan palet gitu deh buat makan ikan. Oke, aku pesen dulu ya guys ya. Ini untuk menunya bisa dilihat. Untuk varian menunya di sini banyak variannya sih ya. Kalau menurut aku di sini ada cemilan, terus ada mie, ada rice bowl, ada fish and chips, terus sama kayak sop iga dan lain-lain. Bisa dilihat untuk range harganya. Untuk range harganya sendiri dari Rp12.000 sampai dengan Rp70.000. Bisa dilihat ya guys ya.
Selanjutnya untuk minumannya, di sini lebih ke varian kopinya banyak ya guys ya. Untuk range harganya itu dari 17.000 minumnya sampai dengan 30.000. Dan untuk menu pemesanannya di sini melalui via WA ya guys ya. Jadi nanya-nanya via WA. Oke, sudah datang ya guys ya. Di sini aku pesen cookie kopi plus float ya. Dan selanjutnya aku di sini pesen Kraffel. Kraffel gelato unicorn. Dan di sini aku mau yang pedas-pedas. Di sini aku pesan sate taichan. Bisa dilihat ya guys ya, untuk bentuknya seperti apa. Karena kan cuacanya mendung-mendung gitu, aku jadi pesan Indomie deh. Dan di sini ada iced tea. Oke, bisa dilihat ya guys ya untuk pesanan aku kali ini. It's time to eat. Good spring. Bismillahirrahmanirrahim. Makan dulu ya guys. Oke, untuk review jujurnya ya, bisa didengar dari kraffelnya itu crunchy ya guys ya, menurut aku itu enak. Tapi untuk campurannya itu kan pakai karamel sama gelato es krimnya ya, jadi terlalu manis gitu. Atur saran aku sih, kalau misalnya pakai gelato, karamelnya agak dikurangin aja kali ya sedikit. Tapi so far untuk makanannya, untuk kraffelnya oke, enak guys. Selanjutnya untuk minumnya di sini ada cookie kopi. Di sini aku tambah flut, jadi tambah Rp7.000. Ini tuh rasanya enak. Pahitnya dapet, manisnya dapet, regalnya juga oke. Pokoknya perfect lah, udah oke ini. Selanjutnya ini untuk sate taichan. Untuk sate taichannya bisa dilihat ya guys ya. Untuk kebanyakan sate taichan itu rata-rata ayamnya aja tuh ada yang hambar gitu. Jadi enaknya karena disambel. Tapi kalau ini enggak, ayamnya aja udah enak banget. Sate ayamnya juga enak banget, ditambah lagi sama sambalnya itu oke banget deh pokoknya. Kalau yang sate taichan yang di sini menurut aku ini wajib coba. Dan suara kicauan-kicauan burung ternyata dari sini nih guys. Ini ternyata ada lovebird. Selain itu, di sini juga disediakan palet ya guys ya, yaitu makanan ikan. Jadi ini dikenakan charge sebesar Rp5.000 untuk satu plastik palet ini. Nggak apa-apa lah, biar anak-anak happy ya kan. Oke, menurut aku tempat ini itu sebenarnya bisa juga jadi edukasi anak. Kita bisa memperkenalkan burung, ikan, dan tumbuh-tumbuhan guys. Bisa dilihat ya guys ya, keseruan kakak Zilvan dan Lashira. Sehappy apa mereka.
Thank you for watching. Semoga bermanfaat ya video kita kali ini. Semoga menjadi tempat next destiny kalian. Jangan lupa di subscribe ya, karena subscribe itu gratis, supaya gak ketinggalan video-video menarik dari kami lainnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.